Pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, mari kita ambil Alkitab kita masing-masing dan membukanya di dalam Kejadian pasal 39. Di dalam Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21, saya ingin membacakan untuk semua kita, yang baik yang ada di studio maupun semua pemirsa dimanapun Anda berada. Kejadian pasal 39 ayat 20 dan 21, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kita akan belajar melihat pada pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini, bagaimana Yusuf, seorang yang terpenjara, tetapi boleh menjadi berkat di dalam kehidupan di mana ia tinggal ketika ia ditahan sebagai seorang yang terpidana. Kehidupan kita pada saat ini banyak kali mengalami pasang surut. Tetapi kalau kita berbicara tentang seseorang yang terpenjara, arti penjara atau bui atau lembaga pemasyarakatan adalah satu fasilitas yang dibuat oleh negara, yang mana merupakan tempat seseorang untuk ditahan secara paksa dan lepas dari kebebasan apapun di bawah otoritas negara. Lebih dari 9 juta orang dipenjara di seluruh dunia pada saat ini. Wow, luar biasa. Lebih dari 9 juta orang dipenjara di seluruh dunia pada saat ini. Kalau Anda pernah datang ke Sulawesi Utara, saudara-saudara pemirsa Hope Channel yang dikenal dengan Bunaken, tempat yang sangat istimewa, Tuhan telah membuat satu taman yang sangat indah di Bunaken ini, satu taman laut yang luar biasa. Dan Anda ketika mendengarkan taman laut Bunaken, maka itu ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini hanya berpenduduk sekitar 2 jutaan orang, 2,6 juta orang Sulawesi Utara. Sementara orang yang terpidana saat ini ada sekitar 9 juta orang. Ini sangat-sangat banyak. Di era tahun 70-an ada satu kelompok grup band yang dikenal dengan Deloitte. Jadi Deloitte ini sangat tersohor di tahun sekitar tahun 70-an. Kemudian ada lagu yang sangat spektakuler yang mereka sudah buat, yang sampai pada saat ini masih suka dinyanyikan oleh banyak orang dan masih diputar di setiap perjalanan-perjalanan ketika orang mengendarai kendaraan ataupun diputar di rumah-rumah mereka. Dikatakan seperti ini, lagunya terdengar seperti ini. Hidup di bui bagaikan burung, bangun pagi makan nasi jagung, tidur di ubin pikiran bingung, apa daya badanku terkurung. Oh kawan, dengar lagu ini. Hidup di bui menyiksa diri, jangan sampai kawan mengalaminya, badan hidup terasa mati. Inilah dulu ya, ketika dia mengekspresikan keadaan orang yang terpenjara. Jangan sampai saudara dan saya mengalaminya. Kenapa? Katanya tidur di ubin pikiran bingung. Tidur di ubin pikiran bingung, badan terkurung, kata Deloitte. Dan saudaraku pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, menjadi pertanyaan sebagai pembahasan atau perenungan di saat ini, kenapa sampai Yusuf dipenjarakan? Apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf sehingga dia harus dipenjarakan? Di dalam firman Tuhan, kembali saya ingin mengajak semua pemirsa Hope Channel untuk kembali membuka di dalam pasal 39 dari buku Kejadian. Di dalam ayat yang ke-14, saya ingin kita membacakan bersama-sama. Di ayat 14 firman Tuhan berkata seperti ini. Dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita.
Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak dengan suara keras. Kenapa Yusuf dipenjara? Oleh karena fitnahan. Fitnahan yang diberikan oleh istri majikannya. Istri dari seorang yang memiliki kekuasaan yang besar di kerajaan Firaun. Namanya adalah Potifar. Dan istrinya ini menggoda Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi Yusuf menyatakan bahwa bagaimana mungkin dia akan melakukan dosa yang besar. Jawaban Yusuf ini menyatakan kuasa dari prinsip keagamaan. Ia tidak mau mengkhianati kepercayaan majikannya yang diberikan kepadanya. Bahkan ia juga akan tetap setia kepada Tuhan yang ada di dalam surga, yang memberikan kesempatan baginya untuk menikmati segala sesuatu yang dia nikmati pada saat itu. Karena di dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini mencatat bahwa di dalam rumah Potifar, segala sesuatu diberikan kepercayaan kepadanya. Dan tidak ada yang lebih besar kekuasaan yang diberikan kepada seisi rumah itu selain kekuasaan yang diberikan kepada Yusuf. Bahkan Yusuf berkata hanya untuk bersama-sama dengan istrinya saja yang tidak diberikan kesempatan atau diberikan kuasa kepada Yusuf. Oleh karena dia menyadari bahwa itu adalah milik sang Tuhan. Integritasnya juga menyebabkan dia masuk penjara. Jadi Yusuf dipenjarakan oleh karena dia difitnah oleh istri Potifar. Yusuf dipenjarakan oleh karena istri Potifar melihat bahwa Yusuf ini seorang pemuda yang tampan, elok rupanya, bertanggung jawab. Sudah diberikan oleh pembawa firman di dalam acara rumah tangga beberapa waktu yang lalu. Semuanya berkisaran tentang Yusuf. Tetapi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara hanya oleh karena fitnah dari seorang istri yang hasratnya tidak terpenuhi. Bukan hanya fitnah, tetapi integritas seseorang juga bisa menyebabkan dia mendapatkan masalah. Ketika Yusuf memiliki integritas yang utuh kepada Tuhan di sorga, maka dia tidak mau melakukan dosa yang besar itu. Di dalam ayatnya yang ke-9, dia berkata Yusuf sendiri mengingatkan kepada semua kita yang ada pada saat ini, pemirsa Hope Channel yang sedang menyaksikan tayangan ini. Anda buka di dalam Kejadian 39 ayat 9, firman Tuhan berkata bahwa di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang dapat diberikan atau diserahkan oleh Tuanku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Integritas. Seseorang yang menyadari tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab yang diberikan oleh seorang Potifar adalah mengurus semua rumah tangganya, adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dan membuat rumah tangga atau keluarga Potifar ini terus diberkati dan pekerjaan semakin ringan. Semua diberikan kekuasaan kepada seorang Yusuf. Namun istri Potifar ingin mendapatkan lebih dari seorang Yusuf ketika dia melihat parasnya yang elok. Jadi memang kita juga harus berhati-hati dalam ketampanan kita, dalam kecantikan kita. Kita harus berhati-hati agar kita tidak menjadi dosa bagi orang lain. Agar kita tidak menjadi dosa bagi orang lain. Seluruh masa depan hidup dari Yusuf bergantung atas keputusan detik itu, apakah prinsip akan menang? Akan tetap setiakah Yusuf kepada Allah? Dengan rasa cemas. Perhatikan. Dengan rasa cemas yang tak terkatakan. Malaikat-malaikat yang di sorga mengarahkan perhatian mereka kepada peristiwa ini. Ini ditulis di dalam sejarah para nabi. Halaman 249 alinea yang kedua. Oleh seorang penulis Kristen yang bernama Ellen Gold. Luar biasa. Bahkan seluruh masa depan hidupnya
bergantung atas keputusan detik itu ketika Yusuf dipanggil oleh istri Potifar, seorang istri dari pembesar yang tentunya memiliki kecantikan yang luar biasa. Namun, firman yang pada saat ini boleh kita lihat, Yusuf memiliki integritas. Dia tidak jatuh. Bahkan detik itu, para malaikat memperhatikan dengan cemas apa yang akan terjadi. Mereka memperhatikan peristiwa yang sangat-sangat spektakuler yang sedang terjadi kepada seorang Yusuf. Luar biasa, luar biasa. Ini hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya, oleh karena peristiwa itu, oleh karena dia seorang yang difitnah, oleh karena dia mau mempertahankan integritasnya, ujung-ujungnya ada yang harus dia dapatkan. Dia pada akhirnya harus menerima kenyataan, ditahan di dalam penjara, sebagaimana yang kita sudah bacakan di dalam ayat pendahuluan tadi, yang merupakan ayat tema di dalam perenungan ini. Hidup di dalam penjara banyak dengan penderitaan, dipenuhi dengan kesengsaraan. Sungguh pun kehidupannya dipenuhi dengan kekerasan dan dibawa tekanan oleh karena terpenjara. Namun, sekali-kali ia tidak pernah menyangkal akan imannya. Wow, luar biasa. Ditekan dalam penderitaan, dia tidak pernah menyangkal imannya. Bahkan, selanjutnya dikatakan, namun pada saat ini, ia mempunyai damai yang keluar dari kesadaran bahwa ia tidak bersalah. Walaupun saya mengalami hal seperti ini, tapi saya tidak bersalah. Dan ia menyerahkan semua beban hidupnya yang terjadi saat itu hanya kepada Allah saja. Segala perkara dia sampaikan hanya kepada Allah. Ini luar biasa. Dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-21 yang kita sudah bacakan tadi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan penjara itu kepada Yusuf. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, seringkali kita diperlakukan tidak adil. Seringkali oleh karena kebenaran yang harus kita pertahankan, seringkali dalam kehidupan ini, baik di dalam berkeluarga, di dalam bermasyarakat, seringkali kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Bahkan, seringkali kita difitnah, dihina, dan mendapatkan hal-hal yang tidak seharusnya kita dapatkan. Tetapi kalau kita memiliki integritas seperti Yusuf, dia tahu dia tidak bersalah, walaupun dalam kesulitan, dia bersuka cita. Dan dia percaya bahwa itu atas izin Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Luar biasa. Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Tidak mencampuri lagi urusan-urusan yang terjadi. Apakah di dalam penjara itu ada makanan atau tidak. Semuanya di bawah pengendalian, di bawah pengawasan Yusuf. Bayangkan, seorang yang terpenjara. Kalau kita membaca di dalam buku Mazmur, dikatakan bahwa kakinya dihimpit, hidupnya begitu menderita oleh karena terpenjara. Seorang Yusuf ditindas, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kesalahan, tetapi dia tetap bergembira. Dia tetap taruh di dalam hati dan pikirannya, dia tidak bersalah. Dan kalaupun ini terjadi, ini atas campur tangan Tuhan. Kepala penjara mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf. Oleh karena apa? Dikatakan bahwa Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf berdasarkan firman Tuhan, Tuhan membuat dia berhasil. Bagaimanakah mungkin aku akan melakukan dosa yang besar terhadap Allahku dan terhadap Tuhanku? Apakah yang akan kita lakukan jika hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Ketika ada godaan yang datang di dalam pekerjaan kita,
sebagai kepala keluarga, ada hal yang menggiurkan yang berlawanan dengan prinsip kita. Apakah kita akan termasuk orang-orang yang lemah, yang akan meninggalkan iman kita? Godaan banyak di luar sana. Tetapi ingat, Yusuf mendapatkan kekuatan dan keteguhan imannya jauh sebelum dia hidup di dalam penjara. Ketika dia masih bersama-sama dengan ayahnya Yakub, Yakub membawa dia, memberikan cerita-cerita bagaimana kehidupannya ketika dia bergumul, ketika dia melihat ada tangga yang menghubungkan surga dan dunia ini, dan bagaimana ketika ada malaikat turun naik dan memberikan kepadanya kekuatan. Itu semua diingat oleh Yusuf. Artinya pada saat ini, sebagai orang yang percaya, marilah kita kembali ke dalam peribadatan yang benar kepada Tuhan. Back to the altar. Buat acara kerohanian di dalam rumah tangga kita semenarik mungkin, sebaik mungkin, sehingga anak-anak kita akan mencintai itu seperti Yusuf sangat mencintai semua sejarah dari ayahnya. Bagaimana ayahnya menceritakan tentang penyertaan Tuhan ketika dia harus hidup dalam kesulitan, pergumulan beban hidupnya. Semua itu diingat oleh Yusuf. Yusuf selalu dibawa dekat oleh ayahnya melalui mezbah keluarga. Itu pun yang harus kita lakukan pada saat ini. Yusuf dibuat berhasil oleh karena dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua yang terkasih. Di pagi hari Sabat Tuhan yang suci ini, maukah kita menjadi Yusuf modern? Ajak keluarga kita mulai dari saat ini untuk buat mezbah keluarga, sehingga mempersiapkan Yusuf-Yusuf modern menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan orang lain. Bisa membuat orang lain diberkati melalui kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.